Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan ADR Project ya. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah Ninja R, tahunnya tahun 2014. Nah, untuk ownernya itu Mas Anto ya. Tapi karena Mas Antonya nggak mau di nggak mau di review, katanya malu ya. Nah, kita review aja. Ini motor standar tapi masih orinan, original semua. Ini dia dapat di harga 16 juta. Wah, murah banget. Des, mantap ya. Yuk kita lihat speknya apa aja yang udah diganti, kemudian originalnya itu apa aja. Oke ya, kita review ya. Untuk catnya, untuk cat dari bawah, dari belakang sampai depan itu masih menggunakan originalnya ya. Warnanya juga sesuai dengan STNK. Oke, untuk minusnya ya pasti ada minusnya. Dan untuk harganya itu sangat murah banget ya. Ini dia membuka dari depan. Kalau untuk sennya, ini sennya itu masih menggunakan originalnya ya. Original, wis mantap bro. Kalau di depannya desainnya, wah ciamik banget bro. Nah, ini dia posisinya itu untuk catnya itu masih bagus banget. Terus lampunya ya, lampunya udah diganti sama LED ya. Oke, kemudian ini ada visornya. Ish, keren dari depan. Wah, mantap bro. Ish, neng ini banget sumpah ya. Nah, dari shockbreaker-nya ya, itu awalnya kalau nggak salah ini katanya udah pernah dipendekin, tapi sekarang dibikin standar lagi. Untuk ini dukanya ya, maunya awalnya dinaikin. Nah, ini untuk minusnya, ini ada lecet kayak gini, original tapi nggak masalah. Ini nggak masalah, walaupun original, tapi wah masih bagus banget loh. Ini untuk selebornya, kalau Ninja R ini pasti seperti ini ya, dia nggak panjang, tapi yang model seperti ini. Kemudian dari bannya, untuk bannya ini bannya gini loh. Ada yang tahu kenapa? Oh, yang depan itu menggunakan ring 17, yang belakang pakai ring 18. Wah, ayo, ada yang tahu nggak? Oke, komen aja ya. Saya juga belum tahu kenapa antara ban belakang sama pelek depan itu beda gitu ya. Oke, kita review ini untuk masih originalnya. Ya, masih ada stabilizernya, kemudian dari piringan cakram masih orisinil. Wah, masih tebel bolo, masih tebel, paling gak di kampasnya, wis mantap. Ini ownernya juga baru dapat sekitar 2 bulanan yang lalu ya. Wis mantap, mantap ya, wis ngel orisinil, plek 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 ya. Oke, untuk spionnya ini udah gak orisinil, udah diganti. Kemudian dari ini namanya hand grip, kemudian dari stabilizernya masih menggunakan orisinilnya, ini juga masih ada tutupnya. Kemudian di sini untuk holder masih ori. Ini biasa anak tiger dipakai buat tigernya ini. Mantap. Nah, kemudian dari yang kiri juga sama, ini masih menggunakan yang orisinilnya ya, sen. Kemudian ini untuk lampu. Ini untuk apa ini, klakson ya. Untuk stangnya ini kalau yang R menggunakan stang jepit ya, stang jepit. Kemudian dari handlenya ini juga masih original bawaannya, kecuali yang ini pasti karena udah diganti. Nah, kalau untuk speedometernya ini masih originalnya. Wah, masih apa namanya, nah jelas banget kan, ini masih nyala semua.
Nanti kalau ada waktu kita test drive. Ini masih kayak gini ya modelnya. Jadi semisal mau diganti ke yang bundar itu masih tetap bisa. Ini juga dari catnya super keep ya. Mantap. Lihat tanda? Iya, jelas banget. Ini tangkinya coy, mulus banget tuh, kayak pupunya bujomu cok. Nah, kalau untuk ini emblemnya memang ada lecet ya, wajar karena pemakaiannya luar biasa. Terus dari bodi belakang juga masih kewas. Eh bos, ala bos, travel lagi bos. Wah guyub ya bos. Pengen gak? Pengen guys. Motor impian bolo, ternyata ada yang pengen ini. Wah mantap. Lanjut ya, untuk bagian nih, untuk apa namanya, sen belakang, ini orisinilnya. Depan belakang masih orisinil. Wah, catnya masih kinis-kinis pulo nih, lihat. Iya, mantap. Ini bagelnya juga masih orisinil, chrome. Kemudian dari selebornya, nyalain rating coba mas. Sennya nggak nyala karena katanya kemarin akinya ngedrop ya. Keren banget pulo. Akinya ngedrop, mas, saya harus dinyalakan dulu. Nah ini ada apa namanya, High Performance Scounder Air System, wis mantap polo, wis sangel. Nah kita review bannya ya. Ini kenapa beda ini? RC. Nah ini ukurannya 18. Ini ya 3.0 18 ringnya. Kenapa itu ya? Kenapa bisa seperti itu yo? Ada yang tahu? Ini masih orisinalnya juga, ini ada pegangannya di sini untuk yang helmnya juga bisa dipakai helmnya ini. Mantap loh untuk mesinnya. Untuk mesinnya kata masih enak banget coy. Nanti coba kapan-kapan kita test drive. Kalau untuk knalpotnya ini udah diganti buatan dari Purbalingga. Ini mereknya apa ini? Tacheon apa? Apa ini? Tapi suaranya ya masuk. Teng 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 teng. Kita nanti coba. Dan suaranya kalau belakang masih cakram. Ini pakai cakram belakang karena biar shoot-shoot. Nah katanya yang udah diganti itu dari ininya. Nah ini namanya selebor belakang yang ini. Itu awalnya kan sampai segini katanya. Nah tapi diketok biar kelihatan lebih kewas. Emang lebih kewas sih. Terus dari ini setelah bisa. Kalau untuk karbunya pakai PWL. Ukurannya ukuran berapa ini? Yang tahu silakan komentar aja ya. Ini iya udah jelas super kit bro. Pengen enggak? Huh? Set ya, yeah, gagae cuk. Mantap lo ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan silakan mengenai ini, saya juga sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing untuk masalah mesinnya atau untuk kendalanya kemarin ini spulnya mati kebetulan tuh kan. Karena untuk kendalanya di situ dia untuk pengapian ke aki itu dia enggak bisa nyala. Akinya itu ngedrop katanya. Paling itu ya. Bisa ditangani untuk diganti spul atau lilitannya udah jadi jreng gitu ya. Oke, nanti untuk kedepannya kita coba tes drive aja ya. Oke. Sekian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.